Gisela Anastasia atau Gisel genap berusia 30 tahun hari ini, 16 November 2020. Berikut ini transformasi Gisel dari tahun ke tahun. Suasana bahagia tengah menyelimuti artis Gisela Anastasia. Tepat hari ini, ibu satu anak tersebut bertambah usia. Artis yang akrab disapa Gisel tersebut kini genap berusia 30 tahun. Sejak awal kemunculannya di dunia hiburan, sosok Gisel memang kerap mencuri perhatian. Mulai dari karir di dunia musik, kehidupan pribadi, hingga transformasi penampilannya. Nah, berikut ini kami rangkum deretan transformasi Gisel dari tahun ke tahun. Masa kecil, Gisel kecil tampak begitu menggemaskan. Kekasih Wijaya Saputra tersebut terlihat memiliki pipi cabi serta gaya rambut berponi. Saat mengunggah potret masa kecilnya ke Instagram, tak sedikit warganet yang menyebutnya mirip dengan Gempi. Masa sekolah Gisel. Beberapa waktu lalu, jagat dunia maya sempat diramaikan oleh challenge Until Tomorrow. Until Tomorrow merupakan tantangan untuk memperlihatkan potret lawas atau memalukan di masa lalu. Gisel pun terlihat ikut meramaikan challenge tersebut. Mantan istri Gading Martin tersebut tampak mengunggah momen saat masih SMA. Ia tampak masih polos dengan rambutnya yang panjang terurai. Finalis Indonesian Idol 2008. Gisel mengawali karirnya di dunia hiburan melalui ajang Indonesian Idol 2008. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Iva Iva, Gisel terlihat membawakan lagu berjudul Ratu Sejagat saat momen audisi. Gisel pun terlihat masih mempertahankan gaya rambutnya seperti foto sebelumnya. Setelah melewati sejumlah babak, Gisel pun berhasil keluar sebagai runner-up di ajang Indonesian Idol 2008. Kolaborasi bareng Leschild. Nama Gisel di industri musik tanah air mulai mendapat perhatian setelah berkolaborasi dengan band Leschild. Mereka merilis lagu berjudul Seluruh Nafas Ini pada tahun 2012. Gisel juga berperan sebagai model video klip Seluruh Nafas Ini bersama vokalis Leschild Firkan. Penampilan Gisel pada masa-masa tersebut terlihat natural namun tetap stylish. Jadi sinden OVJ. Gisel juga pernah bergabung di acara lawak opera Van Java. Acara yang digawangi Sule, Andre Taulani, Parto, Nunung, dan Aziz tersebut, Gisel menjadi salah satu sinden. Wanita kelahiran Surabaya tersebut biasa mengenakan kebaya serta menyanggul rambut di setiap penampilannya di OVJ. Menikah dengan Gading Martin. Dalam hal asmara, Gisel sempat berpacaran dengan presenter Desta. Namun hubungan tersebut berakhir kandas. Gisel kemudian berpacaran dengan putra Roy Martin, Gading Martin. Gading menembak Gisel dengan romantis di acara yang ia pandu Inbox SCTV. Penampilan Gisel saat itu mulai tampak lebih mature. Ia pun tak ragu untuk mengaplikasikan lipstik berwarna merah di bibirnya. Hubungan Gisel dan Gading pun berlanjut hingga ke pelaminan. Keduanya resmi menikah pada 14 September 2013 di Bali. Menjadi seorang ibu. Pada 16 Januari 2015, Gisel pun melahirkan anak pertamanya dengan Gading. Anak tersebut diberi nama Gempita Naura Martin atau Gempi. Gisel menjalani proses persalinan sesar pada momen tersebut. Setelah menjadi ibu, Gisel terlihat lebih simpel namun tetap elegan dalam berpenampilan. Ia juga memilih potongan rambut pendek sehingga tampak lebih segar. Jadi single parent. Pada akhir 2018, Gisel dan Gading membuat pengumuman mengejutkan. Setelah 5 tahun menikah, mereka mengabarkan memilih berpisah. Keduanya pun resmi bercerai pada Januari 2019 dan hak asuh anak jatuh ke tangan Gisel. Meski tak lagi bersama, Gading dan Gisel tampak kompak dalam membesarkan Gempi. Dari segi penampilan, Gisel kini tampak awet muda. Ia memilih warna rambut yang sedikit lebih coklat untuk menyempurnakan penampilannya.